Ikan gabus merupakan ikan predator air tawar yang banyak sekali peminatnya. Ikan yang memiliki nama latin Channa ini banyak dijadikan sebagai konsumsi oleh masyarakat Indonesia karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Selain sebagai konsumsi, ikan gabus juga banyak yang dijadikan sebagai ikan peliharaan karena bentuk dan warnanya yang unik dan cantik. Ikan gabus yang sering kalian makan ternyata kalau dijadikan ikan hias bagus juga loh. Namanya Channa limbata atau Channa gacua. Meskipun kita sering menyebutnya Channa gacua, tapi fakta membuktikan bahwa Channa gacua dan limbata adalah dua Channa yang berbeda. Channa gacua pertama kali ditemukan di India, sedangkan Channa limbata ditemukan di Indonesia. Perbedaan kedua Channa ini bisa kita temui pada bentuk fisiknya. Pada Channa gacua, panjang maksimal Channa ini sekitar 15 cm, sedangkan Channa limbata dapat mencapai ukuran kurang lebih 30 cm. Pada Channa gacua, ujung dorsal atas ada bintik bulat berwarna hitam, sedangkan Channa limbata tidak ada. Pada Channa gacua, lis dorsal atas berwarna putih mirip seperti Channa pulchra dan andrao, sedangkan pada Channa limbata berwarna orange kemerahan. Ikan konsumsi ini ukurannya hanya dapat mencapai sekitar 30 cm saja, berbeda dengan gabus konsumsi jenis triata yang panjangnya bisa mencapai 100 cm. Channa limbata mulai dilirik oleh pecinta ikan predator hias karena ternyata memiliki sirip yang warnanya cantik loh. Yaitu siripnya berwarna biru dengan ujung siripnya berwarna orange kemerahan. Selain karena siripnya yang cantik, ukuran ikan ini juga cocok di dalam akuarium. Perawatan dari ikan ini pun mudah, hanya dengan memberi makan setiap harinya. Karena ikan ini dapat bertahan hidup dalam segala kondisi, seperti air keruh dengan oksigen yang rendah sekalipun. Habitat asli Channa limbata ini adalah rawa-rawa yang tersebar di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Channa limbata lebih sering beraktivitas di malam hari atau hewan nokturnal. Ikan ini juga diketahui sering keluar air untuk berpindah tempat melewati daratan. Di Kalimantan, ikan ini dikenal dengan sebutan ikan bogo. Harga dari ikan Channa ini tergantung dari fungsinya. Kalau di pasaran ikan konsumsi ya sekitar Rp50.000 per kilogram. Sedangkan di pasaran ikan hias sekitar Rp25.000 per ekor. Nah, jika kalian ingin memelihara ikan ini, jangan lupa untuk men-setup akuariumnya ya. Untuk jenis Channa ini, usahakan setup akuariumnya dengan konsep plant tank, yaitu akuarium dengan menyediakan tempat-tempat sembunyi yang banyak dari kayu, batu, atau tumbuh-tumbuhan. Nah, itu tadi info seputar Channa limbata. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian.